Ada Rocky lagi tidur guys, kentok gak sih kile. Hai guys, jadi aku di sini punya ikan. Ikannya tuh ikan lele Amazon guys, atau biasa disebut red tail catfish. Banyak yang pelihara ini ikan predator buat pemula guys. Nah, aku beli yang baby. Langsung aja kita taruh di kolam yuk. Oh iya, by the way ini udah malam guys. Terus ini tuh jadi lightingnya agak jelek, gak apa-apa ya guys ya. Kita lanjutin besok pagi kalau dia sudah dimasukin guys. Kita malam ini cuman rilis dia di kolam aja. Let's go. Ini dia guys ikannya. Ini size-nya nggak kecil-kecil. Ini baby sih memang, tapi babynya nggak baby banget. Jadi nggak seberapa bahaya lah ya size-nya. Jadi di sini tuh juga ada ikan predator soalnya guys, mana ya. Nah ini guys, ada ikan palmasku. Tapi di sini kira-kira ikan palmasnya ini nggak bisa kan makan si red tail catfish. Jadi kayaknya aman ya guys ya. Nah ini dia red tail catfish-nya guys. Waduh, kok mulai main ikan predator mana guys kak ya? Ini kayaknya ukurannya sama ya guys ya, mana-mana. Loh, kabur guys, nah ini. Ini kayaknya ikan palmasnya ukurannya. Enggak lah ya, aman lah ya sama dinama ini. Aku takut, ini loh galak ikan palmas ini soalnya guys. Jadi aku takut ini dimakan atau disakiti lagi guys. Yaudah, gak apa-apa. Aman deh ya, langsung aja kita buka yuk. Ngawur kok dibuka, diaklimasi sih bos. Jadi ini aku biarin sekitar 10-15 menit aja sampai suhu airnya kira-kira sama, maksudnya agak dingin guys suhu airnya ya. Oke, kita tinggal dulu, nanti kalau sudah nanti kita kembali lagi, kita buka ini red tail catfishnya. Let's go, dadah. Guys, jangan berisik-berisik guys, di situ ada Rocky lagi tidur. Ada Rocky, soal layarku lagi tidur guys, jangan diganggu ya. Kita fokus sama ini aja. Oke guys, jadi di sini kita campur dulu, airnya yang di kolam sama air yang di dalam plastiknya guys. Maaf kalau aku ngomongnya bisik-bisik guys, soalnya di atasku ini ada Rocky lagi tidur guys, kayak tau gak sih kile ya, lagi tidur dia guys. Jadi ngeri guys kalau Rocky tidur itu. Nah udah tercampur airnya, kita mix-mix dulu ya. Nah kayak gini. Lulur, dia keluar sendiri guys, gak apa-apa guys. Dah, biarin keluar aja ya red tail catfishnya. Tuh, selamat datang di rumah baru RTC. Santai. Dah, ya. Kamu ikan palmas ya, ya. Kamu yang akur loh ya, yang akur sama RTC, oke? Dah, ini udah malam, jadi ukurannya mereka nggak jauh beda guys. Ukurannya segini sama segini. Oke, kita tinggal dulu, kita lanjut besok pagi ya guys. Oke guys, jadi ini tuh dari besoknya, dari yang kemarin aku beli red tail catfish. Dan sekarang guys, nih, tebak ulahnya Rocky ngapain. Aduh, ini jadi kan kemarin itu kayak gini guys. Nah jadi kemarin kan red tail catfishnya tuh aku rilis di sini tuh guys. Aku rilis di kolam ini bareng sama si ikan palmas. Tapi ini habis hujan guys, basah semua. Nah, aku rilis bareng sama si ikan palmas dan ternyata kan dia itu jadi apa ya, aku pengen biar red tail catfishnya tuh kelihatan kalau makan itu loh guys. Kalau ini kan backgroundnya bawahnya gelap, jadi aku kurang cocok, kurang serak gitu. Terus aku pindah ke dalam sini guys. Nah aku pindah ke kontainer ini, ke kontainer plastik ini guys, supaya apa itu red tail catfishnya bisa terkontrol. Nah jadi aku taruh sini tuh guys, tuh ada bekas makanannya, ada cacing, ada ulat tongkong. Aku coba tes kasih makan tapi dia masih belum mau makan guys. Nah itu jadi aku pindah sini selama tadi pagi guys, aku pindah sini biar makannya bisa dikontrol tuh guys. Terus aku cek apa dia mau makan apa enggak, soalnya kalau di sini susah banget guys ngontrol dia makannya, soalnya dia suka sembunyi-sembunyi si apa itu, si red tail catfishnya ini. Nah terus guys, barusan aku kesini lagi hujan ini loh guys. Rocky itu kan biasanya dia ada di atas pohon itu loh guys, itu dari sepon itu. Terus dia turun, dia udah di sini, dia di sini makan guys, dia makan red tail catfishku yang baru beli kemarin. kampret red tail catfishku yang baru beli kemarin dimakan sama Rocky. Kurang ajar kamu Rocky. Rocky, kamu tuh sudah punya makanan sendiri loh ya. Kamu tuh sudah tak kasih buah pepaya di situ, tapi udah habis. Kamu tuh masih lapar lah. Kalau masih lapar tuh bilang, jangan makan ikanku kamu itu. Nakal kok. Tapi ya wes, nggak apa-apa lah. Berarti itu bukan rezeki kita ya, red tail catfish ya. Yang penting sekarang Rocky-nya kenyang tuh, lihat perutnya gendut ya gitu loh guys. Yang penting sekarang Rocky-nya kenyang ya, nggak apa-apa wes. Tuh lihat matanya biru, cantik banget ya sih guys. Ya udah guys, gak apa-apa. Jadi aku cuma mau sharing itu aja. Kalau red tail catfishku yang
beli kemarin malam itu dimakan sama anak ini, guys. Tapi gak apa-apa, itu artinya Rattle Catfish-nya masih sama kita, guys. Tapi bergabung sama tubuhnya Rocky, dimakan suaranya. Ya udah guys, jadi video tentang Rattle Catfish-nya gak bisa kita lanjutin. Mungkin next time kita bakal beli Rattle Catfish lagi. Jadi ya aku sama Rocky pamit dulu ya guys ya. Aku minta maaf guys, aku makan Rattle Catfish-nya soalnya aku lapar.